Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai nonton, mari dukung channel ini dengan subscribe dan lonceng notifikasi. Serta jangan lupa klik tombol like dan nonton video-videonya hingga usai. Hari ini Sabtu, kita coba untuk lihat-lihat atau anting bus di terminal Kampung Rambutan di jam 10 lewat 19 menit. Kira-kira bis-bis apa aja sih hari ini yang masuk? Yuk kita saksikan videonya sampai selesai. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dan di like dan komen positifnya. Dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih like dan komennya. Yuk kita lihat di video kali ini ada keseruan apa saja. Oke teman-teman, kita masuk Putra Rafresi ya, yang jurusan Bengkulu, Jakarta Bengkulu. Tapi kita nggak tahu dia kedatangan kayaknya atau keberangkatan. Yuk kita lihat. Wah, cepat sekali mobilnya. Karena bis di dalam kosong, tadi cuma ada beberapa bis tadi, jadi kita muter. Ini yang dinamakan berburu bus. Antri teman-teman. Yes. Kita hadang dari sini. Ini Putra Rafflesia ke Bengkulu. SR2 HDP. Mantap. Ya, 34. Belum ada anak-anak yang hunting di sini, baru saya sendiri. PR34. Biasanya ramai di hari Sabtu yang hunting. Ini saya lihat belum ada jam segini. Ada Sinar Dempo dan Tia. Telaga Indah Armada dan Minangga. Kalau yang Sinar Dempo, Pagar Alam Jakarta Jogja, dan telaganya Pagar Alam Jakarta Bekasi. Wow, peleknya ke Alqua teman, baru 6 pelek. Ini Mercedes-Benz 1526 ya. Rafflesia jurusan Bengkulu baru masuk, kayak keberangkatan ke Bengkulu. Telolet mantap. Putra Rafflesianya siap diberangkatkan dengan harga tiket
500.000 dari Jakarta ke Bengkulu. Lebih mahal ya daripada MPM Padang ya. Selamat jalan, selamat sampai tujuan untuk Trara Flesia, perangkatan dari kampung apa tuh? Di jam 10.50. Diikuti Telaga Indah Armada. Jurusan Pagar Alam. Masuk lagi di situ dia, kenapa ya? Mungkin ada penumpang yang ketinggalan. Oh, langsung ditikung ternyata. Ini cuman baris-barisan mobil ke bis-bis yang ke Balaraja dan bis yang ke Merak. Jam 10.50 di antrian bus Sumatera. Sekarang hanya tinggal Minangka yang jurusan ke Lampung. Ya, kita lihat, tunggu lagi di siapa aja yang Jawa Barat. Ini ada Merak, Laja Prima, lalu ada Armada yang ke arah Merak semua. Ada Prima Jasa, lalu sana bis Jawa Barat. Ada satu NS baru masuk, julukannya nggak ada nomornya. Selamat jalan, selamat sampai. Ya, coba kita ikutin kereta depan. Karena sensation. Nomor plat 17 sensation.
baru keluar pintu rambutan di jam 11.38. Nah, ini sensation siap diberangkatkan ke tujuan Parang Bukit Tinggi Solo. Kita sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, positif, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Jumpa lagi di video kita berikutnya.